Halo, selamat datang di Rumah Kopi Institute, materi Rumah Kopi Institute. Oke, video ini cara membuat surat tugas. Oke, surat tugas, nomor surat, tanggal, kepada yang terhormat. Maksudnya apa surat tugas ini? Jadi surat ini ditugaskan untuk kita ke perusahaan atau ke tempat-tempat untuk studi atau untuk kerjasama atau untuk supplier, membuktikan kalau memang karyawan ini adalah karyawan dari perusahaan ini. Dan sifatnya surat tugas ini adalah surat perintah kerja, ya, sama kayak surat tugas. Yang bertanda di bawah ini adalah nama pimpinan memberikan surat tugas kepada nama karyawan. Nah, ini dijelaskan ya. Adapun maksud dan tujuan adalah untuk memberikan tugas melakukan kerjasama dengan PT ini, memberikan tugas untuk melakukan observasi, eksperimen, tes dan lain-lain, termasuk ke instansi untuk memberikan tugas untuk izin dan lain-lain, tanggal mulai dan tanggal selesai. Nah, ini yang bertanda tangan adalah pimpinannya ya, pimpinannya. Oke, saya ganti aja ya. Oke. Baik. Nah, jika ada pertanyaan, bisa tanya ke WhatsApp kami. Dan sampai ketemu di video part berikutnya. Terima kasih.